Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Untuk pagi ni kita akan sambung belajar bahasa Arab Ami. Okey. Bahasa Arab Ami kita kalau lihat dia lagi senang pada bahasa Arab buku atau Arab fusha. Okey. Dan minggu lepas kita belajar perbezaan kataan dan bila sebut sama dan makna sama, sebutan sama. Jadi seperti hadza dalam bahasa fusha, dan bila ami akan jadi hada. Nah, zal akan tertukar pada dal, kataan sama seperti ta adha dengan dhad, serupa zuhur dengan zuhur. Ini bezaan dia, nah itu tertukar. Serupa bahasa fusha zuhur dha, bila jadi ami akan jadi dengan dhad zuhur. Okay. Hari ini kita akan sambung belajar dengan dhamair seperti ana, anta, anti, huwa, hiya, dan ihna, nahnu, dan kataan yang satu lagi yang akhir hadaka atau hadaka. Okay. Sebab ana mana kita tahu makna sama dengan bahasa Melayu, dengan apa nama menggunakan bahasa Melayu dengan bahasa Arab ana. Okay. Ana sama, tak ada masalah. Ana musafir. Nah, saya mau terbang atau mau pergi ke Mekah. Ana musafir ila Mekah. Okey. Lagian dia ada sana kataan bezaan dengan kataan. Mana sama siapa? Bukra dengan gadan. Bezaan kataan gadan dan bukra. Ami bukra, akan dalam bahasa Arab fusha gadan. Okey. Seperti ana musafir gadan ila Makkah. Kalau dalam bahasa ami ana musafir bukra ila Makkah. Kataan lebih sama. Akan bezaan kataan sahaja. Tadi semalam minggu lepas kita bezaan huruf sahaja. Nah, mana sama. Okey. Dan ana dengan saya. Saya mau pelancong atau mau pergi ke Mekah. Okey. Dan yang kedua anta. Anta dengan anti sama. Bezaan baris. Anta untuk lelaki, anti untuk gunaan perempuan. Wanita. Okey. Dan anta di sini kena boleh guna untuk soal. Anta musafir bukra. Di sini awak atau you mau travel besok. Mungkin kalau kita faham bukra dalam bahasa fusha, bukra makna pagi. Lakin kataan bukra dalam ami besok. Ini saya, kalau kita faham makna betul-betul, dia tak letak jam. Lakin kalau dalam bahasa ami, bahasa fusha, dia akan cakap bakara bukra, ini pagi. Okay, ini bila sebut dalam bahasa ami bukra makna besok saja. Ini bezaan ami. Okay. Dan anti musafirah mesti ada ha atau ta yang kena tambah dalam musafirah. Yang lelaki anta musafir, untuk perempuan musafirah, anti musafirah. Bila ada ta baris di anti, baris bawah anti, jadi mesti yang kalau penggunaan perempuan kataan yang kedua atau yang ketiga mesti ada ha. Ha untuk kenal untuk wanita, untuk perempuan. Okey. Dan yang ketiga huwa. Huwa
untuk gunaan untuk orang itu, okay, orang itu atau Muhammad dan Muhammad akan pergi, akan travel. Okay, di sini kebezaan dhamir ini, dhamir mana dia apa namanya, ganti nama. Anak dia ganti nama saja. Jadi huwa Muhammad musafir, Muhammad musafir, Muhammad akan terbang atau pelancong, pelancong. Jadi di sini kita tak sebut Muhammad, kita akan sebut huwa. Huwa musafir ila Makkah. Atau huwa apa nama untuk perempuan akan guna hiya. Hiya musafirah. Nah, di sini musafirah mesti hiya. Hiya untuk gunaan perempuan. Hiya. Okey. Dan untuk ramai selalu dalam bahasa Arab dia akan sebut nahnu. Lakin dalam bahasa Ami dia tak, akan tertukar dari nahnu akan jadi ihna. Ihna. Ini bezan. Jadi ihna ihna musafirin Makkah. Ihna musafirin Makkah. Atau ihna musafirin ila Makkah. Ke Makkah. Yang kita akan travel ke Makkah. Atau pergi ke Makkah. Ihna. Ihna untuk ramai. Okay, atas pada dua orang. Dan dhamir yang terakhir hadola. Hadola mana mereka akan terbang. Mereka mereka akan terbang hadola. Okay, dia sama dengan nahnu. Ini bezaan. Ada kataan ada bezaan, kataan ada bezaan huruf dalam bahasa Ami. Hai. Sebab kalau kita lihat bezaan, kalau kita baca buku bezaan Quran, kita tak boleh cakap dalam bahasa Ami atau baca dalam bahasa Ami dalam Quran ke apa, kerana akan lari makna. Seperti sana, sunnah, sina. Tengok tulisan sama, sin, nun, ta. Sana. Sana mana? Satu tahun atau setahun. Sina mana? Tidur. Sunnah mana sunnah? Tak bezaan baris saja. Kalau tak bezaan tambah alif ke apa nama supa akan lari mana? Supa kataan mapar. Mapar mana? Mim para mana hujan? Mapar. Kalau sebut mapar tambah alif mapar belum terbang, kapal terbang belum terbang lagi atau burung belum terbang. Mapar. Ini bezaan tambah saja atau lari, jadi lari mana? Kalau kita cakap, baca buku buku Arab atau Quran, dia akan lari mana? Sebab itu kita mesti kena ikut bacaan Quran dengan buku atau fasaha atau fusha. Lakin kalau kena cakap cakap biasa dengan bahasa ni, bahasa Ami, tak ada masalah benda ni. Barisan tertukar, baris tertukar atau kata tertukar, makna sama insyaAllah. Ok, untuk minggu depan kita akan belajar untuk soalan question mark atau seperti ish, ish makna apa dia, ish yaqul mana apa dia cakap. Ini insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan insyaAllah.